Jadi semua orang pasti akan mengalami yang namanya kematian hingga para nabi sehingga Allah katakan fala tamutunna illa wa antum muslimun Jadi janganlah kalian meninggal ke dunia kecuali dalam keadaan Islam Demikian juga Allah katakan id hadar yaqul maut ketika kematian itu hadir atau mendatangi Nabi Yaqub alaihi salam maka kematian pasti menimpa seseorang hatta al ambiya hingga para nabi. Apabila kita yakin kematian itu pasti akan datang, maka sesuatu yang yakin itu dekat. Jadi sesuatu yang itu pasti itu dekat. Dan kita tidak tahu kapan kematian akan mendatangi kita. Maka hendaknya seorang muslim ia mempersiapkan dirinya. Itu untuk menghadapi yang namanya kematian. Oleh karena itu dikatakan al kayisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang pinter adalah orang yang dia mempersiapkan dirinya. Dia beramal soleh sebagai bekal untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Jadi untuk menghadapi kehidupan setelah kematian.